Kembali lagi di Silaturahmi episode yang kesekian kalinya. Okay. Kali ini kita akan meluncur ke Meranggen bersama Silaturahmi. Selamat sore teman-teman. Tadi kita sudah dari Mabes Serial menjemput Mas Ima. Halo. Iya. Tadi ya. Juga ada Mas Deni yang sekarang sudah masih ikut dan juga ada Mas Ben Sebat. Ben Sebat. Iya, Mas Ben Sebat. Itu Instagramnya ada di sini ya. Itu sutradara hebat sih. Maksudnya dia anak teater, aktor juga di Semarang. Ini barangkali butuh-butuh konsep teman-teman untuk drama, teatrikal atau konsep-konsep film atau video klip bisa ngobrol dulu. Iya, dan rencananya saya juga akan mengajak beliau Mas. Oh gitu. Untuk ide cerita nanti lanjutan lagu dan lain-lain. Oh itu kapan Mas? Rencana? Insya Allah bulan Maret ini. Bulan Maret ya? Bulan Maret ini sudah mulai proses. Saya tetap masuk dikit lah ya. Masuk sedikit nanti sebelum datang tahu. Ide cerita langsung. Gensi bro Mas. Tapi nanti minta ide ceritanya dari Mas Bir cepat karena melihat ketangkasan beliau dalam menggarap sebuah video dan berpotensi kemarin lah. Berpotensi. Kemarin juga ikut itu Mas giveaway yang pertama saya rilis terus ikut lomba itu loh. Menang ya? Menang dia. Karena niat. Apa kayaknya pakai mungkin kameranya pakai apa itu ya? Tapi ceritanya, ide ceritanya yang bagus makanya menang akhirnya. Materinya seru Mas. Materinya aku kirim isi nih. Waktu nih. Aku lagi gejernya Pak Ulung burung anu. Irigasinya apa? Tapi irigasi wis fix. Aku tapi bayangkan ceritanya ini bisa pengen ini Mas Bro. Ini kan Mas Bro Bro kan cetak sedih kan. Kalau Mas Salah sendiri menanggapi Mas Ben itu sudah kenal dari enggak, itu sebenarnya adik teater saya sih, adik teater saya di kampus ya kan, tapi memang dari dulu udah berpotensi Mas, sudah berpotensi, makanya di beberapa proyek kali ini saya kan ada proyek bikin web series sama pemerintah, dinas kepemerintahan, terus bikin yang lain-lainnya, itu memang saya sertakan memang untuk konsep script writing. Dia pintar bikin naskah, dia pintar nulis sama ya itu tadi, mungkin karena ada basic sinematografi ya, jadi dia tahu bikin breakdown sebelum kita bikin film seperti apa, bikin video film seperti apa, jadi lebih rapi pengambilan gambarnya seperti itu. Makanan daya Indonesia loh. Kalau di tempat saya namanya Bugis. Bukan, ini kamu jenis apa ngerti? Kuih mendut. Mendut be mendat iso. Be nyendat. Oke, jadi nek misal berikutnya lanjutan dalane ngajak bergabung Mas Ben suatu keputusan dan kan. Tepat. Itu keputusan tepat ya. Tapi ya ini kita kan namanya bersinergi bersama teman-teman. Betul, belajar bersama Mas. Industri kreatif, sama-sama pelaku industri kreatif gitu kan. Kita memperkenalkan kalau ada, ya ini dia dalam satu lingkaran kita, dalam skena kita juga. Mungkin barangkali teman-teman butuh, misalnya Kak di tempatku butuh nih lomba 17 Agustusan. Ngajar teater apa perpisahan SD, SMP, SMA silakan gitu. Malah gak jalan turun, pantesan buat jauh-jauh ya lah. Cintol, drama lah ternyata. Dijawel lah kayak saya. Ngopong ibatan gini-gini ternyata dia minta dijawel agar supaya dia bangun ya. Biar aku sebetah suwe-suwe wakil nuruti kekarepanmu sang saya putra. Biar bisa bersama kita bahagia, berkumpul penuh sukacita. Bersama Sela dan Hendra, boleh sambat dapat saja, ditemani kopi dan senja. Sore, sore, sore,
wayahe kowe rame-rame. Sore, sore hore, senajan cek ambyar atine. Bersama kita